Dalam rangka Haornas, ribuan masyarakat Kabupaten Pati tumpah ruah di halaman Stadion Joyokusumo Pati mengikuti sepeda santai Ronggo Sakti Minggu pagi. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Slamet Warsito dan Permandes Pati. Bertemu ribuan pesepeda lokal Pati ini, Slamet Warsito selaku sponsor tunggal dan Dewan Penyantun Permandes Kabupaten Pati mengatakan bahwa momentum sepeda santai ini digunakan untuk menyambung silaturahmi bersama masyarakat Kabupaten Pati. Slamet menambahkan, untuk rute sepeda santai mengambil rute sepanjang 15 km, mulai dari Stadion Joyokusumo Pati, Jalan Diponegoro, Pertigaan YAI, RSUD Suwondo Pati, Pertigaan Bapo, Pertigaan Tlogowungu, lalu kembali ke Stadion Joyokusumo Pati. Sepeda santai kali ini memang berbeda dengan mungkin pertengaraan yang lain. Karena apa? Sepeda santai kali ini diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pati, mulai dari kota sampai pelosok desa-desa. Untuk memeriahkan sepeda santai Ronggo Sakti, Slamet Warsito menyiapkan hadiah utama berupa kendaraan bermotor dan hadiah menarik lainnya, serta bantuan sembako pada peserta sepeda santai yang membutuhkan. Tim Liputan, Cahaya TV.